Mengejutkan, komentar Ati Kodong kembali menjadi sorotan publik, terutama di kalangan para penggemar setia Leslar Lovers. Usai mantan juara dangdut The Academy tersebut mengomentari Leslar Al-Fatih Bilar setelah dioperasi baru-baru ini. Sebagaimana yang diketahui, putra pertama Lesti Kejora dan Rizky Billar baru-baru ini terpaksa dilakukan tindakan operasi oleh pihak rumah sakit karena mengalami penyakit hernia. Beruntungnya, operasi tersebut berjalan dengan lancar. Hingga saat ini bayi yang dikenal dengan nama Abang L tersebut sudah dibolehkan pulang ke rumah oleh dokter yang menanganinya. Perihal berita ini pertama kali diketahui lewat unggahan instastory Instagram Rizky Billar. Dalam postingan itu, suami Lesti Kejora meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar operasi hernia Al-Fatih berjalan dengan lancar. Dari sinilah beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet tanah air. Tak terkecuali dari para kalangan artis Indonesia seperti Shireen Sungkar, Zaskia Sungkar, Inul Daratista, Rara Lida, Basuki Surojo, Adelia Pasha, Ical, Riana, Siti, Afdal Yusman, Ridwan Lida, Haris Friza, Hari Putra, Citra Ciki, Jerayun, Indra Bekti, Syifa Hadju, Fitri Karlina, Kiki Saputri, Suima, Is Dahlia, Rosa, Vega, dan masih banyak lagi. Namun, dari sekian banyak komentar yang ada dalam postingan Rizky Billar tersebut, komentar dari Ati Kodong menjadi sorotan para netizen yang lain. Bagaimana tidak, seperti yang diketahui, wanita yang kerap dipanggil dengan nama Ati tersebut pernah berseteru dengan Lesti Kejora gara-gara tak diundang ke pernikahan Leslar beberapa tahun yang lalu. Dalam komentar tersebut, Ati Kodong turut mendoakan operasi Al-Fatih. Ati mendoakan kelancaran operasinya dan turut memberikan semangat kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar atas penyakit yang tengah diderita oleh buah hati mereka. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.